Halo semua, nama Windru di sini dan selamat datang di Arca Survival Mobile. Dimana kemarin kita udah bikin base buat farm metal di sebelah sana, cuma belum gua gedein. Kemarin masih 2 sama 8 lemari. Belum sempat gua gedein karena kemarin ada updatean baru. Gua nyoba update, cuma masih gagal dan gua habis 2,6 giga itu dan itu masih gagal. Kali ini kita bakalan nyobain bercocok tanam di RK Super Mobile. Nanti kita coba di sebelah sana dekat, nah ada pulau kecil di sebelah sana. Apa aja sih yang diperluin buat bercocok tanam? Yang satu, nomor satu adalah plotnya, tempatnya buat nanti bibitnya nih. Yang kedua adalah bibit, kita punya udah punya banyak dari si Bronto. Kemarin kita sabet-sabet di sekitar rawa, banyak banget itu bibitnya. Ini ada bibit strawberry, marcoberry, ini yang rare-nya. Ini juga ada. Ini buat the friend-nya. Rock carrot-nya mana ya? Oh, ini ada sama citronal. Oke, complete. Nantinya itu semua buat bikin kibble, biar gampang nantinya. Oke, pertama udah bikin plot. Kemarin udah sempat bikin plot gua 9 kalau nggak salah. Ya benar, 9 berarti kira kita bikin base-nya dulu. Kayaknya kemarin ada sisa deh. Nanti aku lihat dulu. Ada mana ya? Taruh sini kah? Oh iya bener. 4 berarti kurang 5-an. Bikin 3x3 aja. Kita perlu kayu. Mana. All stack aja. Bikin 5 om. 5 aja 5. Nah. Oke, ke atasnya 1, 2, 3 1, 2, 3 dan 9 ya. Kurang touch. Oke. Udah. Aduh, gak bisa gerak. Keberatan. Ya, balikin lagi kan. Ini transfer dulu. Tetap nggak bisa gerak. Ini transfer gagal ya. Oke, lumayan bisa gerak. Om, mau naik om. Nah. Walaupun ini hewan gede, cuma dia bisa lari cepat loh. Lumayan banget loh ya. Tuh. Daripada track, mending ini loh. Nanti kita bikin bisnya di sini. Kayaknya perluan kilo deh buat beresin sekitar sini. Bersih-bersih dulu, coy. Setelah bikinnya sekitar sini aja dulu lah. Oke, sekitar sini. Au. Level up baiknya aja. Sebelah sini. Oke. Ke. Oh, plotnya di mana? Di Ankilo kah? Ya elah, harus balik lagi.
selesai, sekarang kita bikin pipe-nya. Pipe. Kita bikin satu. Satu. Terus yang ke atasnya mana? Vertikal. Ini satu. Oke, kita coba dulu. Sini aja kali ya. Tengah-tengah belum nih. Oh, belum ternyata. Kita bikin di tengah-tengah pas. Tuh, kok merah. Oh, kebalik coy. Ini udah tengah-tengah. Oke, udah tengah-tengah. Ya sekitaran segitulah, nggak tahu deh. Oke, satu lagi nggak sih? Satu lagi aja ya. Alah, banyak kan. Oke, vertikal udah, horizontalnya mana? Strike. Nah ini satu. Kurang stone. Kurang 1, 2, setara 3-an lah. 3 lagi. 1, 2, 3. Uji coba dulu. Oke. Water kena, nggak kena water, nggak. Oh, kena water. Oke, gini sebelah sini nggak kena. Ini kena, ini kena. Ini sendiri yang nggak kena ya. Iya, miring ternyata. Yang ini gimana ya? Miring ternyata. Ya sudahlah, kita uji coba doang. Yang kedua, kita perlu namanya bibitnya. Bibitnya ada di sana. Kita ambil yang ini dulu aja, yang rare dulu aja. Sambil kita cari yang namanya Piomia, nanti buat pupuknya dia. Aroma berry nggak perlu, yang rare dulu aja. Citrona kita perlu, nih rocker kita perlu, terus ini kita perlu, ini perlu, tadi long grass kita perlu. Udah ya? Udah ya kayaknya. Aduh berat. Kita pakai kasa aja buat terbang ke sana. Biar nggak terlalu lama. Kita perlu pupuk yang banyak. Ternyata miring yang satunya nggak kena. Yaelah, nggak bisa loncat. Kita buang apa ya? Titip Mikasa dulu aja. Keberatan ya Mikasa? Nggak, dia masih banyak. Oke. Kita dua-dua aja. Ini udah, ini berarti ini. Oke, red udah. Red ini. Savorot.
Everett. Lah, salah lagi. Longgrass. Hanya satu aja. Ya, karena yang ini nggak kena, jadi nanti dulu aja. Lumayan. Terus satu lagi buat bikin pupuk. Apa sih namanya, aku lupa. Nah, compost bin. Kita bikin, kita kurang apa? Kurang wood. Nah, wood kita banyak. Cuma kita keberatan doang, nggak bisa bawa. Kita bikin dua aja. Deket-deket sini aja bikinnya. Taruh sini aja. Biar gampang nanti buat mindah-mindahinnya. Kok nggak bisa? Nah, udah deket air biar nggak bau. Oke, sekarang kita perlu piomia. Kita cari piomia dulu. Iya, keberatan lagi. Beratan batu kah? Kita buang dulu. Oke. Kita cari piomia. Sekitarnya sini banyak kira-kira. Nah, ini ada nih. Level 50. Ada yang ganggu, matiin dulu. Ini tidur atau mati? Ah, kita beruntung. Dia, oh, udah lapar juga. Kayaknya dia disembur sama ular deh kayaknya. Jadi dia tidur. Lumayan, lumayan. Kenapa tadi nggak bawa piris kalian sih? Kita harus cari-cari kan. Bahwa kita kan udah punya berry banyak kan. Ini nih. Kalau nggak persiapan. Nih, gue kasih nih, gue kasih nih. Nih, gue kasih tuh. Kita ambil dulu berinya. Ini apa nih? Iguanodon. Yep, Iguanodon. Hewan yang belum pernah gue taming ya, gak tau makanannya apa. Beri-berian atau daging. Ada telur bronto, tapi kayaknya keberatan kalau kita bawa. Bawa steam berry. Kok steam berry sih? Yang ungu mana ya? Habis ya? Sudah lah. Ayo Piomia, bangun Piomia. Kok udah biru aja? Kayak mau habis. Bener kan? Naiknya 1%, 1% lama juga. Wait. Dia kayaknya mau bangun deh, udah setengah-setengah. Kita kasih ini 10-15 aja. Oke. Soalnya dia, nah kan 50-50, takutnya dia bangun duluan. Kita feed tuh yang banyak. Oke. Karena ada yang ganggu kan. Sini, sini.
nggak berasa, woi. Kau bukan tandingan Mikasa kau. Kita lihat tasnya ada apa. Lumayan. Ini apa nih? Remain toxic. Oh, buat ini, buat ngereset. Lumayan. Jeffrey, aku probability increase. Nggak berasa. Kalau nggak salah, kalau bikin pupuk itu 3 kotoran sama kita perlu yang namanya touch. Ada nggak touchnya? Nggak ada. Touch, nggak butuh touch. Ini kita punya 3, oke, lumayan. Kayaknya kita bisa bikin satu deh. 1, 2, 3 sama ini. Yep. 49 menit 50 menitan lah, lama juga. Ini gue bikin netral aja. Ini kenapa gue bikin ini, ada pondasinya. Nantinya gue bikin pakai ini ya, greenhouse yang atasnya nanti. Kenapa nggak di air langsung, kenapa pakai base? Nah itu karena nantinya kita bikin ke atas ini, bikin greenhouse-nya, atapnya doang, itu bikin 300% naik. Nah, ini kan airnya udah ada tanda kotoran di strip, itu namanya kurang pupuk ya. Pyomia-nya lama juga buat bangunnya. Lapar. Buset, dua kali dia. Titip dulu ke sini daripada hilang. Kita butuh steam berry. Oke. Kita lihat dulu. Aduh, keberatan juga. Kayaknya buang dulu lah. Kayak masih keberatan. Udah bangun kah kau? Otomatis diajar. Oh, udah? Udah. Ayo Pyamia, follow Al. Sini, ayo. Woi, ayo. Nah, loading ya. Sini. Ini telur apa ya? Banyak amat. Titan 160 yang tadi kayaknya. Kencang juga larinya. Bisa ngikutin? Oke, bisa. Walaupun lambat ya udah. Ini aja. Kayaknya kelamaan deh untuk 47 menit lagi. Kita tunggu Mio-Mio-nya dulu aja. Mio-Mio sini. No. Sama. Ikuti Mikasa sama. Sama. Oke, udah. Kita kasih steam berry, I'll stop. Kita bikin dia keluarin pupuknya sangat banyak. Bikin dia sakit perut. Ayo, kok bisa? Alah, salah. Kok bisa, Mia? Kok bisa? Ayo lanjutkan perjuanganmu, nak. Ayo, nak, lanjutkan perjuanganmu. Yang banyak. Ayo, Mia.
Ya cukup banyak kayaknya udah. Buset. Ambil, ambil. Harta karun, harta karun. Ambil semua. Ambil semua, jangan sampai ada tersisa. Nanti bau. Enakan kalau kalian udah level tinggi, kalian bisa taming bitok ya. Ya kok bitok sih? Iya sih. Kumbang itulah, apa sih namanya aku lupa. Nantinya otomatis dia bikin ee, tinggal masukin aja ke inventory-nya. Dia bakalan bikin ee. Bikin pupuk, pupuk deh, kok ee. Oke. Kita punya berapa? Tiga tiga aja. Untuk sementara aja. Pakai cara ini juga bisa, cuma ini perlu banyak banget. Kalau pakai pupuk cuma paling paling dua aja cukup. Cuma waktunya aja yang terlalu lama. Pas ya, 333. Ini udah. Nih ada 22.000, lumayan. 22.000. Oh, langsung tumbuh nih. Nih teman-teman, nih langsung tumbuh kan. Nah, ini ada tulisan greenhouse effect. Nah, ini kalau kalian pakai greenhouse, atapnya pakai kaca, kalian dapat 300%. Kalau enggak ya cuma gini doang. Oke, kita tinggal tidur dulu. Siapa tahu besok udah tumbuh gede. Masa dalam sehari udah tumbuh? Kita coba aja lihat. Oke, aus, ya udahlah. Kita tinggal tidur. Oke, selamat pagi semua. Udah pagi, masih subuh kayaknya. Kita kausan. Ngomong-ngomong, kita jadi vegetarian ya. Kita makan bunga. Lumayan banget nambahnya. Cuma dia nggak nambah health. Kekurangannya. Kalau pakai ini, loh, Mia-Mia-nya ngikut ya. Lupa gue. Dia ngikutin Mikasa. Kita lihat, udah tumbuh kah? Oh, belum kayaknya. Belum. Ya sudahlah. Yaudah teman-teman, episodenya sampai di sini dulu. Mungkin di next episode mereka udah tumbuh semua. Nanti gue bikinin greenhouse-nya juga, gue gedein, gue bikin atepin sini nanti. Ini juga nantinya gue lurusin kayak miring kayak gini, nggak enak banget. Yang sebelah sini nggak kena, sayang banget kalau nggak dipakai. Oke, jika ada yang ditanyakan komen aja di bawah. Thank you udah nonton.